Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar cara membina pantun. Pantun yang akan kita pelajari pada hari ini ialah pantun empat kerat. Mari kita lihat apa itu pantun empat kerat. Pantun empat kerat mempunyai empat baris dalam satu rangkap pantun. Lima akhir pantun mesti terdiri daripada lima ABAB. Dan yang ketiga, pantun terdiri daripada pembayang dan maksud. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh pantun empat kerat ini. Mari kita baca bersama-sama. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Jika dilihat dari pantun ini, cara penulisan pantun dapat dilihat baris kedua dan baris keempat ditulis ke dalam sedikit. Penggunaan tanda baca pula dapat dilihat dan menggunakan tanda baca koma di baris pertama pantun. Baris kedua pantun menggunakan tanda baca koma bernoktah. Baris ketiga pantun pula menggunakan tanda koma dan baris keempat menggunakan tanda baca titik. Baiklah murid-murid, mari kita lihat ciri-ciri pantun. Pantun empat kerat mempunyai empat baris dalam satu rangkap. Kita dapat lihat di sini, baris pertama mempunyai ayat pisang emas di bawah belayar. Baris kedua pula, masak sebiji di atas peti. Baris ketiga, hutang emas boleh dibayar. Dan baris keempat, hutang budi di bawah mati. Mari kita lihat ciri-ciri yang seterusnya. Baiklah murid-murid, baris pertama dan kedua pantun ini dikenali sebagai pembayang. Baris ketiga dan keempat pula dikenali sebagai maksud. Baiklah, sekarang mari kita lihat ciri yang berikutnya. Kita dapat lihat baris pertama dan baris ketiga mempunyai rima akhir yang sama, iaitu RR. Baris kedua dan keempat juga mempunyai rima akhir yang sama, iaitu TT. Baiklah murid-murid, setelah mengenal pasti ciri-ciri pantun, apa kata kita cuba untuk mencipta pantun. Langkah pertama, bina dua baris maksud dahulu. Seperti yang kita tahu tadi, dua baris di atas ialah pembayang. Kita bina dulu dua baris maksud. Contohnya seperti ini. Jika hidup tidak berbudi, ibarat pokok tidak berbuah. Dua baris ini dikenali sebagai maksud pantun. Seterusnya, langkah kedua pula, kenal pasti rima akhir baris maksud. Jika dapat dilihat di sini, rima akhir untuk baris ketiga mempunyai rima di, dan rima akhir bagi baris keempat mempunyai rima ah. Murid, setelah kita mengenal pasti rima akhir baris maksud, kita teruskan dengan langkah ketiga, iaitu menyenaraikan perkataan yang berakhir dengan suku kata rima akhir tersebut. Kita tengok contoh yang pertama, perkataan yang berakhir dengan rima di. Di sini saya senaraikan kedidi, abadi, padi, keladi, bendi, mandi, candi, budi, kendi dan sebagainya. Kita lihat pula lima perkataan yang mengandungi rima akhir ah. Tuah, wah, luah, berbuah, sawah, balah, bantah, arah, ukuah. Murid-murid boleh menggunakan laman sesawang prpm.dpp.gov.my atau www.prpm.gov.my
www.rimakata.com. Di situ kamu boleh mencari perkataan-perkataan dengan suku kata rima akhir yang telah kamu kenal pasti. Seterusnya, apabila kita telah mengenal pasti perkataan yang mengandungi suku kata rima akhir, kita perlu bina ayat yang sesuai untuk pembayang menggunakan perkataan yang dipilih. Pastikan pembayang baris 1 dan 2 dalam cerita yang sama. Untuk ini, cikgu memilih perkataan kedidi dan juga sawah. Jadi, baris 1 dan 2 pantun cikgu berbunyi begini. Burung pipit burung kedidi hingga di pokok di tepi sawah. Nampaknya kita telah ada baris pembayang pantun kita. Baiklah murid-murid, untuk menulis setiap baris pantun, jumlah perkataan dalam satu baris antara 4 hingga 5 patah perkataan ataupun jumlah suku kata dalam satu baris antara 8 hingga 12 suku kata. Ini membantu kamu untuk menghasilkan pantun yang baik. Baiklah murid-murid, setelah kita membina pembayang dan maksud pantun, langkah terakhir ialah memastikan rima akhir setiap baris selari dengan rima ABAB. Contohnya, baris pertama dan baris ketiga mempunyai rima DD, iaitu rima AA. Baris kedua dan baris keempat pula mempunyai rima akhir AA, iaitu BB. Baiklah murid-murid, setelah kita pastikan rima akhir setiap baris kita selari dengan rima ABAB, maka pantun kita telah pun terhasil dengan baiknya. Sekarang, mari kita lihat hasil akhir pantun kita. Mari kita baca bersama-sama. Burung pipit, burung kedidi, hinggap di pokok, di tepi sawah. Jika hidup, tidak berbudi, ibarat pokok, tidak berbuah. Bagaimana murid-murid? Mudah bukan? Jadi, cikgu harap kamu dapat menghasilkan satu rangkap pantun dengan baik berpandukan video yang cikgu ajarkan ini. Baiklah, sekian saja daripada cikgu. Terima kasih. Selamat membina pantun Bahasa Jiwa Bangsa. Assalamualaikum.